Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang saya hormati ketua berserta seluruh pengurus Masjid Al-Falah Sore Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mama, insyaallah semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambung ayat yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Itu enaknya kalau baca Quran ramai-ramai, yang tak hama, yang tak hafal tinggal menggerakkan mulut aja. Hafal anak-anak ini. Yang beruntung adalah orang-orang tua, ayah dan emak, orang mana nih? Orang Sore. Kenapa bapak ibunya tak mau ikut membaca? Mereka mau berkata kepada Ustaz Abdul Somad, kalau cuman ayat-ayat macam ini cukup anak kami saja. Anaknya aja hafal, apalagi bapak ibunya, betul? Tak pula mengaku. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti anak-anak yang hafal Quran ini di akhirat mereka akan membawa tajun minan nur, mahkota dari cahaya dipasangkannya ke kepala bapak dan ibu. Amin. Yang dulu tidak sempat mengaji, yang dulu tak bisa baca Quran, yang dulu tidak pergi ke surau, yang dulu mabuk dan sakau, yang dulu pezina, pecandu narkoba, pejudi, makan haram, balaskan sakit hati masa lalu. Anak saya mesti hafal Quran, masuk dalam program karantina tahfiz Quran Masjid Al-Falah Sore Kabupaten Pelalawan Riau. Amin. Ayat yang kita baca tadi, ayat yang populer di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Tujuan dari lapar-lapar tak makan siang,
tak makan sarapan pagi. Ini semuanya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat orang yang takut itu? Ada 6 sifatnya. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Habis 6 ini silakan pulang, kolak sudah menunggu 3 mangkuk di rumah. Yang pertama, sifat orang yang takut kepada Allah itu alladzina yu'minuna bil. Tunggu jangan sambung lagi. Begitu kalau hafalannya cas, mau nyambung aja dia. Sifat orang yang takut kepada Allah itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil. Udah sampai situ aja. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Takut kepada yang ghaib. Malaikat kiraman katibin nampak? Tak nampak. Malaikat mungkar nakir nampak? Tak nampak. Malaikat maut? Tak nampak. Surga dan neraka? Tak nampak. Orang yang berpuasa masuk surga Jannatul Firdaus nampak? Tak nampak. Malaikat yang mencatat amal baik amal buruk nampak? Tak nampak. Kalau masuk yang kubur kena azab kubur nampak? Tak nampak. Yang tak nampak itu bahasa Arabnya ghaib. Jadi nanti kalau ustaz panggil nama anak di kelas, Aisyah hadirah, Muhammad hadir, Khadijah ghaib. Ghaib bukan alam jin. Ghaib artinya tak ada, tak datang, absen, tak nampak di depan mata kita. Sifat orang yang takut kepada Allah yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil. Titiknya kamu dulu. Siapa yang bersedekah memasukkan duit ke kotak, maka akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Nampak gantinya? Tak nampak. Percaya kepada yang gaib? Masukkan duit. Jadi kenapalah kita disuruh puasa selama 30 hari ini supaya kita percaya kepada yang gaib. Besok siang jam 2 lapar haus masuk ke dalam toilet kamar mandi Masjid Al-Falah sore. Tengok ke atas tak ada kamera CCTV. Kunci pintu kamar mandi. Air satu bak. Kira-kira kalau diminum air satu bak ini ada orang tahu? Mana ada tahu? Minumlah satu bak. Pas mau keluar keringkan bibir. Habis itu merengkan kepala. Haus betul hari ini. Tak ada yang tahu. Lalu siapa yang tahu? Allah. Itulah yang maha ghaib, yang tak nampak sama sekali. Jadi anak-anakku sekalian, kalian sedang dilatih untuk percaya kepada yang ghaib dengan puasa 30 hari lamanya. Nanti selesai puasa Ramadan dilatih lagi 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa puasa puasa 6. Selesai 6 hari di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah 3 hari. 13, 14, 15. Kenapalah kita puasa? Dijawab sama ibu-ibu. Kita puasa supaya badan kurus. Saya tak puasa-puasa kurus. Kita puasa supaya kita percaya kepada yang ghaib. Kalau ada pejabat takut korupsi, takut makan haram, takut nepotisme karena atasan, atasan akan mati. Takut KPK, KPK akan pensiun. Takut CCTV, kabelnya dimakan tikus. Tapi kita takut kepada siapa? La ta'khudhuhu sinatun. Tak takut kepada Allah SWT. Takut sama pak polisi, polisi pensiun. Takut sama tentara, tentara pun berhenti. Takut sama angkatan udara, angkatan laut, pejabat, semuanya akan mati. Ada yang tak mati-mati? Mana ada? Semuanya mati. Jin setan mati, iblis cuman agak panjang sedikit umurnya. Dia agak terakhir-terakhir nanti. Jadi siapa yang mau minta panjang umur berarti samalah macam iblis. Kita minta panjang umur itu maksudnya minta supaya umur kita barokah, barokah, barokah. Semua yang hadir malam ini umurnya barokah. Sama-sama 40 tahun.
sama-sama lahir tahun 81, sama-sama minum teh, sama-sama minum kopi, umurnya sama, beratnya sama, tapi yang datang malam ini umurnya barokah. Adapun yang duduk di warung kopi, tak ada barokahnya. Di dalam masjid ada keberkahan-keberkahan. Mudah-mudahan yang hadir ini rezekinya berkah, umurnya berkah, anaknya berkah, hidupnya berkah, istiqomah, mati husnul khotimah. Apa yang mau kita cari hidup ini? Apa yang mau dicari hidup ini? Mau kaya? Kurang. Sudah cukup? Mati. Mau jadi pejabat? Pensiun. Datang KPK? Masuk penjara. Hidup ini yang mau kita cari adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Habis qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kotak ini belum berisi juga. Ini kalau tak berisi dia lalu lang terus. Mainkan. Nah, jadi yang pertama sifat orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Boleh kita lanjutkan? Bisa kita teruskan? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimunash shalah. Setelah dia percaya kepada yang ghaib, barulah dia bisa mendirikan salat. Jadi kalau ada orang yang tak sholat, berarti tak percaya kepada yang kok. Kau kenapa tak sembahyang? Iya, kalau neraka itu ada. Kalau tak ada? Kalau ada orang macam ini, antukkan kepalanya ke tiang. Kenapa kau tak puasa? Iya, kalau akhirat itu ada. Kalau tak ada? Ini orang-orang yang tidak percaya kepada yang gaib. Maka Islam mengajarkan kita, tidak semua yang gaib, tidak semua yang bisa kita tengok itu mesti ada. Banyak juga yang tak kita lihat dengan mata, tapi dia ada. Bisa menengok angin? Tak ada. Tapi angin ada? Ada. Terasa sejuk, kipas angin mengarah kemana? Ada yang bisa nengok kentut? Tak ada. Andailah kentut itu berwarna, oh betapa malunya kita. Pas jengkol, hijau tua. Pas petai, merah muda. Sambal belacan, merah hitam. Allah Ta'ala, jangankan kau mau melihat Allah, mau melihat cahaya X-ray saja tak bisa. Apa itu cahaya X-ray? Naik pesawat, sebelum masuk ke pesawat, koper kita diperiksa. Kalau diperiksa satu-satu koper, capek lah menengok pakaian, dompet, tas. Bagaimana caranya? Masukkan koper ke kotak X-ray, lewat dia. Ah, petugasnya. Apa itu? Kamu bawa narkoba ya? Enggak pak, buka kopernya. Begitu dibuka, rupanya ikan asin. Bisa tahu dia apa yang ada. Pakai apa itu? Pakai cahaya X-ray. Tapi begitu kita buka kotak itu, nampak cahayanya? Tak ada, gelap aja. Kalau mau lihat cahaya X-ray saja tak ada, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kalau tak bisa dilihat berarti tidak ada? Ada wajah kita. Anak-anak ustaz yang cantik-cantik, ada wajahnya? Ada. Ada wajahnya? Ada. Bisa melengok wajah? Macam mana nengok wajah? Macam mana kita mau menengok wajah kita? Kita menengok wajah kita melalui cermin kaca. Itu pun kaca tak jujur. Telinga kanan nampak di sebelah kiri. Kalau menengok mukamu saja kau tak bisa, apalagi menengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Oleh sebab itu maka kita disuruh beriman kepada yang gaib. Setelah beriman kepada yang gaib, yang kedua, wa yuqimunash-shalah. Mudah-mudahan anak-anak ustaz rajin sholat istiqomah sampai mati. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir. Nanti pulang dari sini langsung tidur cepat. Yang tak bisa tidur cepat, makan makan roti. Okay, boleh juga. Setelah itu tidur. Habis tidur bangun jam 3 malam. Jam 2 Pak Ustaz, mantap. Saya kurang jam 2, jam 3. Okay.
Jam 4 terlambat masak. Jam 3 bangun. Setelah bangun salat sunat wudu. Jangan lupa salat sunat wudu. Salat sunat taubat. Salat sunat hajat. Salat sunat tahajud. Salat witir jangan lagi, karena tadi kita sudah salat witir. Tak boleh witir dua kali satu malam. Nanti malam tinggal salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud. Banyak-banyak salat. Besok subuh salat sunat qobliyah subuh. Habis itu salat subuh. Habis itu di masjid, Masjid Al-Falah sore pengajiannya satu hari 4 kali sampai 5 kali. Setiap subuh ada pengajian. Betul? Yang bilang tak tahu berarti sudah 3 kali subuh tak ikut pengajian. Padahal masjid ini full dengan pengajian. Datang subuh di sini, salat subuh, habis salat subuh menunggu matahari terbit, mendengar pengajian. Habis itu salat sunat isyraq 2 rakaat. Tengok jamnya mantap. Imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh syuruk salat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatul isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Dapat pahala haji dan umrah. Hebatnya Masjid Al-Falah sore, TV-nya pula tipis-tipis. 2 biji pula, mahal. Walaupun TV-nya mahal, tapi jendelanya tidak pakai jeruji besi. Ini menunjukkan aman. Di tempat lain, jendela itu dilas macam penjara. Padahal di dalam tak ada TV, tak ada apa. Jam weker aja kecil. Ini menunjukkan aman. Orang sore ini duitnya banyak-banyak. Sehingga pencuri tak perlu lagi masuk ke dalam masjid. Dia tengok masjid mantap, bagus, kaya raya, melimpah ruah rezekinya, bisa dinikmati oleh umat, jamaahnya banyak, melimpah ruah, anak-anak penghafal Quran. Inilah yang mengundang turunnya rahmat dan barokah di sore ini insyaallah. Bukan kata Abdul Somad. Walau anna ahlal qura, kalau penduduk sore amanu beriman, wattaqau takut kepada Allah, lafatahna alaihim, akan kami bukakan untuk mereka barokat, barokah, barokah, barokah rukunya, barokah tokonya, barokah dagangannya, barokah souvenirnya, barokah sawitnya, barokah botahnya, barokah karetnya, barokah brondol-brondolnya. Barakatim minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan ajaran Nabi Muhammad SAW, akhaznahum, kami cabut nikmat kami itu. Akhaznahum, kami tarik rahmat kami itu. Maka mereka akan kesusahan dalam kehidupan. Jadi caranya supaya sore Pelalawan, Riau, Indonesia mau tetap dapat barokah adalah dihidupkan majelis-majelis Quran, dihidupkan sholat berjamaah, dihidupkan masjid, melimpah ruah. Mudah-mudahan ini jangan sampai macam ekor tikus, pangkalnya besar, ujungnya kecil. Sampai hari kiamat masjidnya tetap ramai insyaallah. Amin. Kalau ada anak kecil menjerit-jerit, ada anak kecil melompat-lompat, ada anak kecil teriak-teriak, bagus atau tak bagus? Mereka ini umurnya 10 tahun. Tahun 2021 Abdul Somad ceramah, umurnya 10 tahun. Nanti tahun 2020, 2030, 2040, 2040 Abdul Somad datang kemari, mereka ini akan membawa anak-anak mereka kemari. Sekarang umur dia 10 tahun, 2040 sebagian bapak ibu waktu itu sudah mati semua, sudah mati. Saya waktu itu masih ceramah lagi. Masih ceramah. Saya diundang. 2040 ini ceritanya, tahun 2040. Untuk almarhum bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar ceramah saya waktu saya kemari dulu, Al-Fatihah. Takut. Apa pula takut kan? Kita semua akan akan mati. Yang penting kita siapkan adalah mereka akan jadi imam, mereka akan jadi khatib, mereka akan jadi muazzin, mereka akan jadi bilal. Mereka inilah yang akan memimpin sholat tarawih nanti di masjid ini 2041. Jadi artinya apa? Kalau di Masjid Al-Falah sore masih ada anak lompat-lompat, masih ada anak lari-lari, masih ada anak teriak-teriak, bersyukur apa tak bersyukur? Bersyukur, berarti 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap akan ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi, tak ada anak-anak,
Yang ditengok ke kanan ke kiri hanya orang-orang yang diintai-intai malaikat maut aja. Lebih panjang pula lagi batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah. Matilah kita, kiamat kita. Orang tua ke masjid memang sudah wajar. Anak muda ke masjid, mantap. Anak muda datang ke masjid. Yang mengawal saya tadi anak muda, pakai seragam, pakai jas. Saya sangka anggota dewan. Siapa kalian ini? Kami remaja masjid Al-Falah, Pak Ustaz. Remaja masjid Al-Falah keren. Kenapa? Di depan punya kafe. Kafe di depan. Ini menjadi pelajaran bagi masjid-masjid di Riau, di seluruh Indonesia. Wahai jamaah dimanapun berada, kalau kalian mau melihat bagaimana mengelola remaja masjid, datanglah kalian studi banding ke Masjid Al-Falah, Jalan Lintas Sumatera, naik bis kalian dari Jakarta, singgah di Kabupaten Pelalawan, ada kota namanya Sore, sebelah kiri menuju Medan, kalian lihat ada Masjid Al-Falah, singgah kalian, minum kopi agak 5 menit. Itu kafe anak-anak muda. Allahu Akbar. Mereka mengaji di sini, menghafal Quran, baca Quran, latihan jadi muazin, latihan jadi khatib, latihan jadi imam. Kenapa mereka istiqomah di masjid? Karena wifi gratis. Ada daya tariknya, ada ide-ide cemerlang, ada cerdas. Anak muda mesti dibawa ke masjid. Tanya dia, kau mau apa? Kenapa anak muda tak mau ke masjid? Saya tanya anak muda. Anak muda, ya Pak Ustaz, kenapa kalian tak mau ke masjid? Gimana lah kami mau ke masjid? Yang ceramah ceritanya mati aja. Kami mau cerita tentang masa depan. Kami mau cerita tentang bisnis. Anak muda mesti difasilitasi. Kalian datang belajar. Mau tidur di mana? Lapang di atas. Kamar unlimited edition. Now akses internet. Mau mendengar ceramah Ustaz? Tinggal kalian tulis saja di situ. www.youtube.com. Setelah itu terbuka, tulis Ustadz Abdul Somad Official, enter, subscribe, like and share. Inilah cara untuk mengajak anak muda ke masjid. Di antara anak muda yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti adalah sabun anak muda nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda di sana pacaran, bonceng sana bonceng sini, bonceng sana bonceng sini, gembung hamil 3 bulan. Anak di sana muda di sana mabuk, sakau, narkoba, sabu-sabu, ekstasi, macam-macam. Tapi ada anak muda yang subuh berjamaah, zuhur berjamaah, ustaz datang dia kawal. Di samping itu dia bisnis, tak menggantungkan pada orang tua. Dia belajar kecil-kecilan bagaimana mengelola kafe. Tapi di sana bukan mendengarkan lagu-lagu musik yang haram, musiknya musik religi, mengingatkan kepada Nabi, ada solawat, ada jihad. Maka ini pelajaran baik. Baik apa tak baik? Baik. Baik. Suara saya jelas apa tak jelas? Baik. Itu menunjukkan mikrofonnya mantap. Kadang ada di tempat ceramah itu ustaz berapi-api dari sana. Apa udah? Apa? Apa kata ustaz? Entah, aku enggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sifat orang yang takut kepada Allah, yu'minuna bil ghaib. Setelah dia percaya kepada yang ghaib, wa yuqimuna. Siapa yang tak salat, man taraka salata muta'ammidan, meninggalkan sholat sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai anak-anak muda, kalau kalian sayang kepada orang tua kalian, maka sholat berjamaah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah sholat, mantap. Apa masalahnya? Inilah malu saya cerita Pak Ustaz. Apa masalahnya? Ayah saya tak sembahyang. Hah? Anaknya sudah ke masjid, anaknya sudah jadi pengurus masjid, anaknya sudah jadi remaja masjid, anaknya ikut program hafal Quran, ayah tak sembahyang. Ayah Fir'aun. Mudah-mudahan ayah-ayah yang belum sembahyang dapat hidayah. Tak juga dapat hidayah, ajang sampai mati. Kasihan kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum, mereka bersedekah. Sifat yang ketiga, percaya dia kepada yang gaib, dia yakin bahwa dia akan mati, rohnya akan keluar dari jasad, yang dibawanya bekal adalah sholat,
Yang pertama ditanya adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti ditanya di akhirat adalah salat, bukan somat. Salat yang pertama ditanya. Setelah itu, wa mimma razaqnahum yufiqun, bersedekah. Yang paling tinggi zakat. Bayarkan zakat ke Masjid Al-Falah sore. Tuh banyak pedagang-pedagang. Bayarkan zakat kalian. Saya tiap tahun bayar zakat Pak Ustaz. Berapa zakatmu? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat bulanan, zakat pendapatan. Kalau zakat pedagang ini Pak Ustaz gimana? Zakat pedagang cara menghitungnya 3. Modal yang diputar tambah keuntungan ditambah piutang kurang rugi kurang hutang. Jelas? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Kalau mencapai 85 gram emas selama setahun berarti kena 2,5%. Hitung 100 juta. Kalau 100 juta pendapatan setahun, bayar zakat apa tak bayar? Bayar zakat. Karena sudah lewat 85 gram. 85 gram emas itu berapa Pak Ustaz? Yang tahu emak-emak yang baru beli gelang emas. 1 gram emas 1 juta. 85 gram emas berarti 85 juta. Jadi kalau orang pendapatannya setahun 100 juta, keluar zakat apa tak keluar? Keluar karena lewat 85 gram. Maka keluarkan zakat 100 juta. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini punya uang 100 juta. Dari bunyi aminnya tak yakin semua. Mudah-mudahan yang hadir malam ini, baik di dalam masjid, maupun di atas, maupun di luar, yang di luar jendela macam ikan dalam akuarium, semuanya punya uang 100 juta. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya 2,5%. Kalau uang Anda 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakat yang dikeluarkan setiap tahun? 2,5 juta. 2,5 juta itu banyak apa sikit? Sikit. 2,5 juta dari 100 juta. Allah cuma minta 2,5 juta. Kau simpan di bawah kasur, kau simpan di bawah bantal, kau simpan dalam lemari, dimakan rayap. Mati. Bayarkan. Bayarkan zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bolehkah membayar zakat ke masjid? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Masjid masuk dalam fi sabilillah. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz Somad, boleh saya bayar zakat ke masjid? Masjid masuk dalam fi sabil. Masjidnya apanya lagi yang mau ditambah? Kipasnya kanan kiri, dingin, kanan kiri, tiang atas lengkap semua, cantik, ada layar TV besar, kubah mantap, keramik sampai memanjat ke tiang, ke dinding, baliho besar. Lebih mudah pula gambar saya. Masjid Al-Falah sore ini kurang apa lagi? Memang nampaknya sudah sempurna, betul? Tapi anak-anak yang ikut program tahfiz karantina, mereka tidurnya di lantai, mereka belum punya kamar. Alangkah indahnya kalau dibangunkan 2 kamar. Maka bisa diambil dari uang zakat, uang infak, uang sedekah. Wajib zakat. Saya zakat sudah keluar, masih ada yang sunat. Apa namanya? Infak. Apa beda infak dengan sedekah? Kalau dia duit, infak. Kalau dia karpet, infak. Saya tak bisa kasih duit, saya kasih keramik, kasihkan. Saya tak bisa kasih keramik, saya kasih AC, kasihkan. Dipasang, tak hidup, rupanya saya rusak. Saya tak bisa kasih duit, tapi saya bisa kasih besi, kasihkan. Saya tak bisa kasih besi, tapi saya bisa kasih pasir, kasihkan.
Tapi kalau tidak bisa kasih benda, datang. Aku tak ada duit Pak Ustaz, tapi aku tukang, aku siap ikut memasang. Itu namanya sedekah. Karena setiap tulang-tulang sendi ini ada sedekahnya. Begitulah adilnya Allah. Bagi yang kaya, kasih duit. Yang tak punya duit, kasih barang. Yang tak bisa kasih barang, ikut gotong royong. Aku ikut ngecor. Nanti kasih tahu Pak Pengurus, saya akan datang ikut ngecor. Inilah yang disebut dengan sedekah tulang belulang. Dikuli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang ini ada sedekahnya. Saya tak bisa ikut ngecor Pak Ustaz. Saya emak-emak Pak Ustaz. Kau gorengkan bakwan agak 2 biji. Bayangkan satu emak bawa satu bakwan. Datang emak-emak 100 orang. Berapa bakwan? 200. Muntah bakwan. Oleh sebab itu maka jangan berkecil hati. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan yang baik walaupun nampaknya kecil, remeh temeh. Sudah ku sampaikan ya Allah, sudah ku sampaikan di sore ya Allah, sudah ku sampaikan di Masjid Al-Falah ya Allah. Kalau mereka tak juga mau memberikan duitnya untuk asrama, untuk 2 kelas, untuk 2 kamar tidur, supaya anak-anak ini bisa menghafal Quran, hafal 2 juz, hafal 3 juz, wisuda 60 orang. Bayangkan siapa yang sanggup memasukkan Al-Quran dalam kepala anak kita. Kita ini laki-laki Bapak Ibu, jangankan memasukkan Al-Quran, memasukkan nasi sesuap pun kadang tak sabar kita. Bisa pula Al-Quran dimasukkan ke kepala anak ini. Bisa pula anak ini hafal Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Kita cium tangan guru-guru yang sudah mengajarkan anak-anak kita. Setuju apa tak setuju? Datang kita ke guru itu, cium tangannya. Kalau bukan karena engkau, anakku tak pandai mengaji. Kalau bukan karena engkau, anakku tak hafal juz amma. Ketika Ustaz Somad membacakan ayat dari Al-Quran, anaknya bisa nyambung. Maka ini adalah nikmat terbesar. Mereka akan jadi dokter spesialis, mereka akan jadi polisi, mereka akan jadi tentara. Tapi dalam kepala mereka ada tetap Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga ketika kita mati masuk ke liang lahat, dimakan cacing tanah, mereka mengaji pagi, petang, siang dan malam. Terang alam kubur kita, lapang barzah kita. Punya duit banyak, bangunkan ke rumah 4 lantai, bangunkan rumah sebesar lapangan sepak bola. Kalau mati, ada yang jenazahnya dikubur di balik rumah itu ada? Mana ada? Tetap juga dikubur di pemakaman. Dijual rumah mewah hanya 100 juta, ada kubur di dalam, ada yang mau beli? Mana ada? Oleh sebab itu yang kekal abadi mana? Nih, siapa yang mewakafkan keramik ini? Siapa yang mewakafkan lampu cantik ini? Siapa yang mewakafkan tiang semen ini? Siapa yang mewakafkan kubah? Orang yang sudah meninggal dunia, tapi pahalanya tetap mengalir dari mulai sholat maghrib tadi, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, pengajian, sampai hari kiamat. Selama Masjid Al-Falah sore berdiri, maka sampai hari kiamat kuburnya tetap terang benderang. Amin. 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jangan sambung lagi. Wa ma unzila ilaika, yang diturunkan kepada engkau. Engkau di situ adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran. Turunnya kapan? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil. Hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, maka di sini ada namanya karantina. Tapi bukan karantina COVID. Di tempat lain ada juga karantina. Karantina COVID, orang yang sudah kena COVID-19, COVID-20, COVID-21. Tapi di sini karantinanya apa? Karantina hafal Quran. Anak-anak yang sudah ikut program 140-an, yang sudah diwisuda alumni 60-an, maka karantina ini mesti kita support. Mau apa tidak mensupportnya? Nih poin yang 4. Bukan sekedar percaya pada Quran. Menengok dari susunan Al-Quran di Masjid Al-Falah, ini nampaknya memang sering dibaca.
karena susunannya morat marin. Karena di beberapa masjid saya tengok susunya rapi, bahkan plastiknya pun belum dibuka. Tapi di masjid Al-Falah, cobalah tengok susunannya, susunannya. Ini menunjukkan Al-Quran ini dibaca, dipahami, dimengerti. Berapa banyak orang memuliakan Al-Quran, tapi dengan cara apa? Al-Quran dibalut dengan kain sutra mahal. Begitu rupanya di masjid Al-Falah, setiap 45 menit ganti mikrofon banget. Ada mic besar, ada mic kecil, ada mic gantung, ada mic bulat, ada mic peta, ada air berwarna, ada yang tak berwarna, tisu satu kotak, berkabel-kabel, hebat, kamera berserak-serak, memang luar biasa. Mudah-mudahan melimpah ruahlah rezeki orang soleh. Karena kemuliaan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, yang keempat adalah sifat orang yang bertakwa itu percaya kepada Al-Quran. Mana mungkin orang percaya kepada Quran tak pernah baca Quran? Alhamdulillah, gara-gara Ustaz Somad malam ini datang terganggu program kami. Kami biasanya habis isya mendengar ceramah, habis ceramah sholat tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus berkeliling 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, kau baca dulu. Karena memuliakan Ustaz Somad, Ustaz Somad baca dulu Pak Ustaz. Baik. A U E. Ainnya kurang dalam. A A A A U A U Ain A U. Ah, betul. Ulang lagi. A U Ju. Ah, apa pula Ju? A U U. Ujung lidah ke ujung gigi atas. A'udzu. Permisi Pak Ustaz, mau pulang. Kenapa? Gigi palsu tinggal. A'udzu billahi minas syaiton. Apa pula syaiton? Syih, macam mengalah wayang. A'udzu billahi minas syaiton. Wah, bukan ton. Minas syaiton. A'udzubillahi minas syaiton. Kata setan, kau nyebut nama aku pun tak betul setan. Memanglah dasar kau setan gitu deh. Ah, kau marah pula sama aku. Sesama setan tak boleh saling berkelahi gitu deh. Syaitan. A'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pula irrah? Ha pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Karena banyak betul salahnya, A'unya salah Ain, Junya salah Zal, Shin salah Shin, Ta'unya salah Ta. Akhirnya tutup Quran balik merajuk. Kusumpahkan datang ke masjid. Awas kalian besok ya, tak kukirim kolak lagi. Ke kolak pula merembet. Merembet pula tak kukirim lagi rekening. Itu dua kamar untuk santri itu tak jadi kubangun. Janganlah gara-gara tadarus. Bapak, kalau bapak tak mau salah, bapak diam aja duduk. Tapi masalah kolak sama duit tetap kirim ya pak ya. Kirim ya. Ada pula yang mengamuk ketika disalahkan tadarus. Berani kalian nyalah-nyalahkan saya? Gak tahu kalian saya ini siapa? Saya ini Profesor Dr. Abdul Somad LC MA. Tak tahu kalian saya ini lama di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan S3. Buya, kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama biar. Unto lebih lama. Lahir di Arab, godang di Arab, mati di Arab. Betul? Ada unto di sore? Mana ada? Kau bawa dong. Oleh sebab itu maka jangan angkuh, jangan sombong, duduk sama rendah, baca Quran. Karena boleh jadi telinga kita salah mendengarkan bacaan kita, orang lain yang meluruskan bacaan. Betul? Betul. Alhamdulillah di Masjid Al-Falah bacaannya Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Tepat, tepat. Di masjid-masjid lain kadang sudah tak jelas lagi saking mau cepatnya.
imamnya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tenang imamnya. Tenang apa tenang tadi? Tenang. Kita tonton di TV. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kita disuruh membaca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tenang. Nafas ditarik. Ada idgham, ada ikhfa, ada gunnah, ada bilagunnah, ada qalqalah, ada mat. Maka bismillah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil wa yuqimuna wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jangan sambung lagi. Tidak hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Apa namanya? Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apa namanya? Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Isa. Apa namanya? Injil. Tapi barangnya tak ada lagi sekarang. Kenapa? Karena sudah terjadi yuharrifunal kalima amma wadihi. Bongkar pasang, tambah kurang. Tapi kita tetap percaya kepada Nabi Daud. Percaya kepada Nabi. Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Orang Barat menyebutnya King Solomon. Sampai ke sore jadi siapa? Waleman. Mohon maaf Waleman. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Nabi Daud menerima kitab namanya Zabur. Nabi Musa punya saudara namanya Harun. Nabi Musa menerima Taurat. Nabi Isa nama ayahnya. Hah? Alhamdulillah. Isa benu Maryam. Isa anak Maryam. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah mengandung anak, punya anak namanya Maryam. Saya bolak-balik aja. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah mengandung anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Isa punya emak namanya Maryam. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Mengandung punya anak namanya lah. Tiga kali ulang pun tak ingat lah. Pas ditanya apa tadi? Kolak. Nah, jadi anak-anak kita diajarkan. Pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah, yang ketiga surat Ali Imran. Ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ali artinya keluarga. Keluarga siapa? Keluarga Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya saudara perempuan mengandung anak. Nama anaknya Yahya. Yahya punya ayah namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya? Mantap. Inilah dia keluarga kecil tentang Nabi Isa alaihissalam. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, pasti dia buat surat Abdul Muthalib, surat Fatimah, surat Aisyah, surat Khadijah. Tapi yang ada dalam Al-Quran justru surat Maryam, emaknya Nabi Isa. Justru yang ada dalam Quran surat Ali Imran, datuknya Nabi Isa alaihissalam. Ini menunjukkan kita percaya kepada Musa, percaya kepada Isa, percaya kepada Daud, percaya kepada 25 Nabi dan Rasul. Makanya orang dulu ngasih nama anak-anaknya itu nama-nama Nabi. Siapa nama anaknya? Maryam. Siapa nama anaknya? Musa. Siapa nama anaknya? Daud. Hitunglah berapa anak orang sore nama anaknya Maryam. Berapa orang sore nama anaknya Daud. Orang sekarang ngasih nama, siapa nama anak kau? Rosi.
Kenapa begitu? Jalannya copek. Oh, Valentino Rossi. Nah, bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula orang sekarang ngasih nama anak di bukan mengambil nama nabi, bukan mengambil nama perempuan salehah, diambil nama, campur nama ayah nama mak, laki-laki. Ah, nama ayah Sulaiman, nama mak Toyibah, nama anak Letoy. Leman semua Toyibah. Mohon maaf Pak Letoy. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita diajarkan percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Isa yang mana? Nabi Isa yuhyi wa yumit, yang menghidupkan orang mati, yang bisa mematikan orang hidup biiznillah, karena izin Allah. Nabi Isa bukan Allah. Nabi Isa adalah hamba Allah. Nabi Isa adalah Rasulullah. Nabi Isa adalah nabi utusan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, yang keenam, wa bil akhirati hum yuqinun, yang keenam, sifat orang yang takut kepada Allah, mereka yakin bahwa akhirat itu ada. Bapak ibu yakin akhirat itu ada? Kalau yakin akhirat itu ada, tidak akan curang timbangan. Betul? Ditimbang di pasar 1 kilo, dibawa ke rumah 7 ons setengah, berarti 1 hari bohongnya berapa kilo itu. Ditimbang sawit, asal ditimbang 50 kilo, kandang besar 50 kilo, kandang kecil 50 kilo, rupanya memang sudah di setel timbangan itu 50 kilo. Menjual karet gota, kecil gota, beratnya minta ampun, dibolah pakai parang, batu bata di dalam. Tapi katanya kau percaya kepada akhirat. Ini tanah Bapak, ini tanah saya. Sudah ditetapkan BPN jam 12 malam. Diambil sempadan tanah, digeserkan panjang. Katanya percaya kepada akhirat. Kau kalau kau percaya kepada akhirat, sekecil apapun dosamu akan dituntut di hadapan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai la ilaha illallah, habis itu kemudian makan daging. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Yummy. Habis kenduri, tersangkut, tersangkutlah daging kambing. Pas lalu balik, enggak pula ada dongkrak di rumah Pak Haji tadi. Tersangkut daging. Diambillah batang kayu tumbuh di samping rumah orang, diambil. Begitu mati di akhirat, rupanya batang kayu yang diambil tanpa izin tadi berubah menjadi kayu balah di akhirat. Bayangkan. Dari mana Ustaz baca kisah ini? Dalam Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ar-Risalah Al-Qusairiyah, Imam Al-Qusairi. Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ada orang undangan, masuk daging ke giginya, ditarik-tarik tak juga mau copot, ditarik pakai tangan terlalu dalam, mau masukkan ke dalam mulut terlalu kecil, akhirnya diambil jambangan kayu orang, ditarik, mati. Ternyata congkel gigi yang kecil berubah menjadi kayu bala. Kalau congkel gigi yang kecil berubah menjadi kayu bala, bagaimana dengan orang yang menghabiskan hutan pelelawan, hutan meriau, bala-bala? Siaplah kau di akhirat akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Hidup ini jujur saja. Anak-anak kita ini jangan dikasih duit haram. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin anak-anak ustaz, yakin bahwa akhirat itu ada. Anak ustaz yakin bahwa kita nanti akan mati menghadap Allah. Yakin, kita mesti yakin itu. Datanglah Asy bin Wa'il membawa tulang belulang. Tulang dibawanya. Itu sendok apa Ustaz? Okey Pak ya, tulang. Ayuh ya Rabbuka hadzal idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah mungkin tulang ini nanti akan hidup? Tulang kering, putih, hilang warnanya. Tak ada lagi dagingnya, tak ada lemaknya, tak ada darahnya, tak ada sumsumnya. Apakah mungkin tulang ini nanti akan hidup di akhirat? Diam Nabi Muhammad SAW. Tak lama datang Malaikat Jibril membacakan ayat.
anak-anak ustaz pasti hafal semua. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Siapa yang menghidupkannya? Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun. Bapak mati, begitu mati masuk ke dalam tanah. Ustaz kalau cerita mati janganlah kuat-kuat Pak Ustaz, kami takut, ini ceramah horor. Oke, kita lembut. Bapak mati. Ketika bapak ibu mati masuk ke dalam tanah, seminggu di dalam tanah, yang pertama kali menghitam adalah mata. Hitam di kiri, hitam di kanan. Makanya kalau nonton film hantu-hantu, hitam matanya. Hitam, hitam. Ini isi mata ini cairan. Cairan ini mengering, membusu. Setelah sebulan, mulailah usus-usus masuk angin. Perut pun menggembung. Gelembung, menggembung, besar, meletus. Tus, keluarlah ulat-ulat. Keluarlah nanah-nanah. Keluarlah darah-darah, busu. Siapa yang akan menyantapnya? Cacing tanah. Cacing tak punya kaki. Pernah nengok kaki cacing? Tak pernah. Cacing tak punya tangan. Pernah nengok cacing tangan? Kata cacing. Pernah? Tak pernah. Cacing tak punya kaki. Cacing tak punya kulit. Cacing tak punya mata. Cacing tak punya telinga. Tapi cacing punya hidung yang sangat tajam. Cacing bisa mencium dari jarak 1 kilometer. Kalau kita mati di sini, dikubur di sini, meletus perut, cacing sudah mencium bau kita. Cacing mencium. Ada makanan lezat, kata cacing. Mari kita serbu, guys. Datanglah cacing menyerbu. Dimakannya lah kulit tulang belulang. Habis, habis, habis. Dimakan rayap, dimakan kalajengking, dimakan ular tanah, dimakan ulat, dimakan cacing. Yang kekal abadi mana? Bacaan Quranmu, anakku. Yang kekal abadi mana? Hafalan Quranmu, solat duhamu, tahajudmu, witirmu, zikirmu, sedekahmu. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Kuasa, daging-dagingmu yang sudah dimakan cacing tanah bisa balik lagi tegak berdiri. Ada satu yang tidak hancur, azmuz zanab, sebesar ibu jari. Azmu tulang, zanab ekor. Azmu zanab tulang ekor, tulang belakang paling ujung. Jangan dicari sekarang, nanti pas pulang di rumah. Sebesar ibu jari. Kata dokter-dokter pun tulang itu tidak hancur. Tulis saja di internet www.google.com. Tulis di situ, azmus zanab, tulang ekor sebesar ibu jari, tak hancur. Itulah kalau dikubur, digali kubur, tengkorak kepala hancur, tulang belulang hancur, tapi azmus zanab tak hancur. Ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panas terik, matahari sampai sejengkal dari kepala. Ada yang tenggelam, tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, tenggelam sampai ke kepala. Tapi ada orang yang tenang tak kepanasan. Atapnya apa? Atapnya adalah kullum ri'in tahta zilli sodakoti. Orang akan bernaung di bawah sodakoh-sodakoh. Siapa yang membangun masjid Al-Falah sore, maka dia di padang mahsyar tak kepanasan. Makanya banyak jamaah sekarang bersedekah kipas angin sama AC. Bapak kenapa kipas angin sama AC? Biar supaya dingin di padang mahsyar nanti, Pak Ustaz. Saya khawatir kalau semua orang sore sedekah kipas angin sama AC, nanti WC tak ada. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menanamkan keyakinan bahwa kita akan mati. Jangan pacaran, nak. Nanti kalau kau berzina, kau mati akan diazab Allah. Jangan kau pakai sabu, nak. Nanti kalau kau mati. Ibu jangan takut cerita mati. Bapak jangan takut cerita mati. Ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kalau cerita mati. Mama, gimana kalau papa mati? Jangan cerita mati, jangan mati. Begitu mati mencakar dinding. Bapak, kenapa menangis, Bu? Kenapa menangis, Bu? Kenapa mencakar dinding, Bu? Warisannya sikit benar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sifat orang yang takut kepada Allah. Ada 6. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Judul kajian kita malam ini adalah 6 sifat orang yang takut kepada Allah. Pujian Allah terakhir 2.
ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang enam orang ini, mereka itulah yang dapat hidayah. 17 kali minta hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Semoga dapat hidayah 17 kali. Subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, tambah tarawih, tambah witir, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, salat sunah hajat, salat sunah wudu. Berapa kali minta hidayah? Siapa yang dapat hidayah? Itulah orang yang punya 6 sifat tadi. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang menang. Satu hari kita diajak untuk menang berapa kali? Ayyalal falah. Marilah menuju kemenangan. Minta menang. Al falah, menang. Siapa itu orang yang menang? Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang menang. Mudah-mudahan keenam sifat tadi ada pada diri kita, dan kita semuanya orang yang istiqomah dalam hidayah, dan kita semua orang-orang yang menang insyaallah. Amin. Tadi ceramahnya dimulai jam 9 kurang 15 dan sekarang sudah jam 10 hampir kurang 15. 60 menit kita bersama sesuai dengan ceramah ustaz di mana-mana, 60 menit. Malam ini dikasih botolnya 2, teh manisnya 1. Nampaknya mau sampai subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Paripurna Al Falah sore, hand sanitizer for your entah apa kata dia. Hai. Hanya melambai, oh melambai loh. Tak mungkin orang melambai, oh diam kan? Ambo kalau tidak dilambai, tidak apa balas. Tidak kan mungkin ambo duluan. Tapi kalau nyelambai, ambo balas. Entah bini orang. Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadiri pengajian dimanapun berada, masjid, surau, langgar, musola, dokek-dokek, umah awak, yang penting datang. Datang, dengar, duduk, diam. Mengantuk-mengantuk sikit, jangan banyak makan asam podeh, nanti mencret. Bebuko tadi bapak bebuka berapa pak bu? Sunnah 3 pak ustad. Oh, kenapa macam kekenyangan? 3 mangkuk. 3 maksudnya kurma itu 1, 3, 5, 7, bukan 3 kotak. Puasa bukan menumpuk makanan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan siang ditiadakan, makan malam dipercepat azan maghrib. Karena sakit hati tak sarapan tak makan siang, azan maghrib hari pembalasan. Allahu akbar, Allahu akbar, hari pembalasan tiba. Habis semuanya dimakan. Padahal hawa nafsu itu hanya kecil. Waktu siang tadi semuanya mau diminum air danau Singkara, danau Maninjau, danau Toba, danau Buatan, air sungai Kampar, sungai Sia, sungai Sindragiri, mau diminum semuanya. Tapi begitu azan berkumandang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Makanan menumpuk melimpah ruah. Akhirnya jam 10, jam 10 malam. Tengoklah bang. Mubazir awak. Pergi antar ke masjid, ke musola. Diantarlah makanan bukan karena Allah, tapi karena daripada musuh. Diantarlah kolak pisang, diantarlah rebus kacang hijau, diantarlah gulai yang 11 malam dimakan anak yatim. Allahumma barik lana. Jam 2 bolehnya makan, jam 1 mati. Sakit perut. Diperiksa dokter, kena Covid enggak? Tertulis di ronsen, kena asam bawang basi. Kalau mau sedekah jam 6 sore. Tadi saya buka puasa di sore. Jam berapa kita buka di sore? Jam 6.18. Jam 6 boleh sampai. 8 boleh menit, lamanya minta ampun.
jam 6.18 berbuka. Kalau mau sedekah jam 6 antar ke rumah anak yatim, jam 6 antar ke rumah fakir miskin, jam 6 barulah kita masuk dalam kategori la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang kepada diri sendiri. Nanti kalau ada yang bertanya apa isi ceramah Abdul Somad tadi, ada 6. Apa yang 6 itu? Ambo pun tak ingat, tak apa-apa katanya. Tapi insya Allah anak-anak kita ingat karena ayatnya ada di kepala mereka. Bimbing, tolong anak kita menjadi penghafal Quran. Kalau di rumah, dengarkan MP3 Al-Quran. Kalau di rumah, tontonkan Al-Quran. Jangan sampai di masjid Al-Falah dia menghafal Quran. Jangan sampai di masjid Al-Falah dia sudah menghafal Quran. Di rumah kita dengarkan Cinta Satu Malam. Kita tontonkan TikTok. Kita yang merusak anak-anak kita. Bukan anak-anak ini yang rusak, bapaknya yang merusak, emaknya yang merusak. Maka kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah ku sampaikan ya Allah, mudah-mudahan semua ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ala hadzihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembangunan asrama Markas Tahfiz Al-Qur'an Al-Falah, nama donatur silakan isi, transfer ke nomor bank Syariah Mandiri, nomor rekening 713-6959-489. Nama mataku Al-Falah sore 1 Bang Rio Kepri, nomor rekening 8202132166. Mataku Al-Falah sore 1. Hubungi nomor Pak Awis Asponi 0812-6821-2774. Anda kirim, Anda selamat. Anda tak mau kirim, tengok-tengok aja lah. Mana kotak tadi? Orang sebanyak ini kenapa kotaknya cuma satu? Sebarkan kotak-kotak. Ada yang orang mau ngasih duit, ngasih semen, ngasih batu bata, sebarkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah, maupun jamaah yang mengikuti program tausiah malam-malam Ramadan ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan, berikan kami berkah di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak, berzakat, bersedekah. Barik lana fi auladina, berikan berkah anak kami supaya anak-anak kami menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika, mereka menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wahfaz abna'ana min kulli su'in wa syarr, jaga anak kami supaya selamat dari narkoba, jaga anak kami supaya selamat dari zina, jaga anak kami supaya selamat dari LGBT, jaga anak kami selamat supaya dari pemikiran liberal, sekuler, ateis, jangan sampai dia mati kafir ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan sore, jadikan pelawan, jadikan Riau, jadikan Indonesia, jadikan negeri-negeri kaum muslimin negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah.
Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang baik, tempat yang penuh berkah. Engkaulah sebaik-baik penempat, ya Allah. Allahumma ja'alna min hamalatil Qur'an. Jadikan kami menjadi orang yang memperjuangkan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkan rahmat-Mu kepada kami dengan kemuliaan Al-Qur'an. Turunkan rahmat-Mu ke rumah kami karena anak kami penghafal Qur'an. Turunkan rahmat-Mu ke dalam hati kami karena dalam hati kami ada Al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana. Jadikan Al-Qur'an sebagai penolong kami, pemberi syafaat pada saat tak ada gunanya harta dan anak saat menghadap-Mu nanti, ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali ikhwanina saudara-saudara kami, wali ashabina kaman kawan-kawan jiran tetangga kami, wali masyayikhina tuan-tuan guru ustaz-ustaz buya-buya kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wala taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kegelapan. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.